Guys, kalian pernah dengar sejarah nggak? Kalian pernah mendengar legenda-legenda? Seorang gamer yang pernah bermain Need for Speed Most Wanted dan sangat jago, guys. Pernah dengar legenda itu nggak? Legenda kurang lebih tahun 2020-an, guys. Ada sebuah legenda, cuy. Lalu dia menjadi YouTuber, men. Ini gue kasih tahu aja kalian ya, inisial namanya depannya B, guys. Lihat, guys. Itu ya legenda tuh. Gue nggak tahu tuh siapa tuh ya. Ya kalian yang bisa menilai sendiri siapa legenda itu ya. Legenda Most Wanted di masanya, cuy. Anjir. Gak apa-apa. Brandon Kent. Okay. Bukan. Brandon Kent legenda Mobile Legend, bro. Ini legenda Most Wanted di masanya, di tahun 2020, guys. Sementara itu. 100% nih. Gak dapet apa-apa masalahnya game ini 100%. Pohonnya gua sapu bersih, bro. Gimana, guys? Kalian lebih suka game-game jadul PS2 atau game-game Android, guys? Toxic! Siapa yang toxic, guys? Gua main game jadul kesukaan gua aja masih aja di fitnah sama bocil. Syarat moderator coli dulu ya, minimal coli 20 kali sehari ya. Enggak, guys, gue bercanda, guys, please jangan dilaporin ke Deddy Kobuser, ke Taseto. Halo, motherfucker. Bro, apa kabar, bro? Oh iya, gimana? Mas, serius lo naksir dia? Masa sih? Wah, boleh juga, cuy, dia, bro, ya. Udah, bro, udah finish nih. Udah finish, guys, ya? Kita! Oke. Di kiri dan kanan kalian, kalian bisa lihat sawah-sawah yang indah. Kencang dan kelepas.